Halo teman-teman, tepat di pagi hari ini pukul 06.45, hampir jam 7, berada di wilayah Purwakarta, tepatnya di Ciganea. Nah, bisa jelas sendiri teman-teman. Coba kita zoom dulu sebentar. Di sana pun juga ada tampak jembatan Cijambe yang pada tahun 2017 lalu saya sering hunting di sana. Coba kita perhatikan dulu rel keretanya. Nah, itu teman-teman, itu rel keretanya. Nah, sekarang saya sudah berada di jalur kereta api yang tadinya saya ada berada di atas bukit sana. Kemudian saya turun lewat jalan kampung
dan berhasil juga. Inilah taspat abadi, teman-teman. Yuk kita telusuri terus. Tampak beberapa warga yang lalu lalang melakukan aktivitas dan juga aktivitas warga seperti berdagang dan juga ke sawah berladang. Sini itu waktu tahun lalu 2017 ada belko di sini, Pak. Dagang bubur KM 107. Nah, ini yang tadi saya syuting dari atas bukit. Nah, bukitnya ada di sebelah kiri. Kita lihat ya. Nah, tadi saya ada di atas sana tuh. Nah, tampak ada petugas rawan longsor yang selalu jaga di petak sini. Nah, jadi di wilayah jalur kereta api Purwakarta Bandung itu ada beberapa titik pos rawan longsor sekitar jarak 2 km. Yang pernah saya temui yaitu di stasiun Ciganea, dari stasiun ke arah Sukatani itu jarak 5 km, yaitu titik 102 sampai 104. Nah, masih jalan pelan nggak? Udah ngebut. Oh, berarti udah bisa ya? Udah nggak kayak tahun lalu? Iya. Turun terus ya? Iya, benar. Oh, iya. Jadi kuat ya? Makasih ya. Ya, sudah terdengar teman-teman suara kereta. Kedengaran sih dari arah Jakarta ini. Oh iya, di Jakarta teman-teman. Kita putar dulu posisinya. Wah, ternyata sudah enggak
pelan lagi lewat sini. Sudah benar. Sudah bisa ngebut, teman-teman. Oh, udah ngebut sekarang.